Assalamualaikum sobat. Ya sobat, saya pagi tadi mau manasin mobil ya sobat, ternyata nggak mau hidup sama sekali sobat. Ini ya, kita coba starter nih, nggak ada suara starter sama sekali. Nah, suara cetek-cetek pun nggak ada ya. Sama sekali tidak ada pergerakan ya sobat. Ini akinya masih bagus ya sobat, sudah saya cek. Biasanya kalau akinya kurang daya, dia kan tetap ada suara cetek-ceteknya kan. Ini sama sekali tak ada suara. Oke sobat, yang pertama kita cek bagian sikring ya sobat ya. Kebetulan tadi sikringnya sudah saya cek satu-satu, ini nggak ada yang putus nih. Relaynya juga udah saya cek semuanya, masih nyambung juga, masih bagus. Ini udah nggak jelas ya sobat, jadi saya ceknya satu-satu tadi. Entah yang mana yang relay buat starter atau sikring yang starter. Saya cabut semua tadi, nggak ada yang putus. Oke, untuk memastikannya lagi kita langsung jumper aja dinamo starternya ya. Nah di sini ya letak dinamo starternya. Kelihatan nggak nih, agak belakang. Ini yang kita jumper nih, nggak kelihatan ya. Nah itu sobat, yang kita jumper tuh kabel positif yang dari aki itu ya, yang ini ya sobat ya. Kita jumperkan, hubungkan langsung ke terminal yang dari kontak. Dia bentuknya soket ya. Nah dari sini kelihatan ya. Nah ini sobat, kita hubungkan langsung aja terminal yang dari aki ke terminal yang soket dari kontak. Itu kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Ya. Nah itu sobat, nggak ada suara sama sekali. Cuma ada percikan aja, tapi nggak ada suara starter sama sekali. Itu harusnya ada suara starter ya sobat ya, kalau kita jumper kayak gitu langsung. Ini bisa dipastikan kerusakannya bukan pada saluran kelistrikan ya, tapi pada dinamo starternya ini yang rusak ini. Oke, langsung kita bongkar ya sobat. Ini lewat mana ini, dia agak susah soalnya di bawah situ ya. Ini udah saya bongkar ya, tadi agak ribet jadi nggak bisa ngerekamnya. Ini yang kita lepas cuma filter udara ini sama kabel speedometer di situ, itu agak susah tadi. Nah ini sobat dinamonya ya, langsung kita eksekusi. Oke, sebelum saya bongkar saya mau cek sekali lagi ya. Caranya seperti tadi, ini adalah kabel yang dari baterai ya, positif baterai. Kita jumperkan ke ini yang bentuk soket itu, kabel dari kontak gitu. Kita gabungkan langsung seperti apa ya. Oh ya, untuk membedakan mana yang kabel dari positif baterai ini ya sobat. Ini pada selenoid ini dia ada kayak apa sih, kayak seng ke bawah gini, ini berarti yang ke dinamo. Nah ini yang positifnya, ini yang polos dia. Oke, langsung kita coba lo. Ini ke positif baterai, positif aki. Terus negatifnya kita sambungkan ke bodi ya sobat ya. Kita sambungkan ke bodi dinamonya. Letak sini aja lah, asal nempel aja ya. Oke, udah tersambung ya seperti itu ya. Lalu kita coba jumper. Dari positif ini langsung kita jumperkan ke yang kontak itu. Ada suaranya ya sobat.
tapi lemah sekali. Ya. Itu ya putarannya lemah kali ya. Mustahil kalau putaran selemah itu bisa mutarkan mesin ya. Oke, langsung kita bongkar. Sampai hilang ya, ada kotrinya di dalam situ. Waduh, ini sobat, rumah brasnya brekele nih sobat. Lihat itu ya, berjamur semua. Udah lama kali ini nggak pernah dibuka sih. Karena nggak rusak jadi ya nggak dibuka kan. Masih bagus ya sobat ya, nanti kita tinggal dibersihkan aja. Ini jamur gini bisa masih hidup kemarin ya. Oke, cara lepasnya seperti ini sobat. Ini di pernya ini dicongkel, lalu brasnya kita dorong dari dalamnya. Kita congkel seperti ini, lalu brasnya atau arangnya biasanya orang sebut, kita dorong dari dalam keluar. Ini ya sobat rumah brasnya. Ini lilitannya pun udah berkerak semua. Nanti kita bersihkan semuanya pakai bensin nih. Ini sobat
Brasnya ini udah lengket nih sobat, nggak mau ngeper sama sekali ini. Tapi herannya kemarin kok masih hidup ya. Oke, ini udah saya bersihkan semua pakai bensin tadi. Ini udah bersih juga. Ini sobat lilitannya tadi yang kerak semua di dalam itu. Udah bersih semua ya. Ini brasnya juga sobat. Bersihkan pakai sikat gigi tadi saya, sikat-sikat itu. Pakai bensin. Ini brasnya harusnya diganti sekalian ya sobat, ganti yang baru. Tapi berhubung toko spare partnya jauh dari rumah saya, jadi saya pakai ini aja lah, masih bisa juga itu, masih nyampe kan. Oke, lanjut kita merangkainya lagi ya. Oh ya, ini sobat, ini selenoidnya ini tadi saya masukkan bensin sambil dikocok-kocok seperti ini ya, biar siapa tahu ada kotor di dalam biar bersih. Ini kita cek dulu ya. Ini multi testernya kita arahkan ke ohmmeter. Ini kalau ada sambungan dia nol ya sobat itu ya. Jadi caranya kita tekan seperti ini sambil dihubungkan, ada sambungannya tak, antara satu dengan yang terminal ini sama yang satunya lagi. Ya, kalau ada kalau nyambung seperti ini dia berarti bagus ya sobat, masih bagus. Pas kita tekan ada sambungan berarti masih normal. Ya, untuk selenoid masih oke ya. Ini sebenarnya saklar nih sobat, selenoid ini saklar yang berhubung apabila dia terkena listrik gitu. Ini masih lancar, jadi nggak saya bersihkan tadi, cuma saya tambahi paselin aja biar makin lancar. Gotri ini jangan sampai lupa ya, di tengah situ. Nah, di lubang itu. Ini cara pasang brasnya seperti ini ya. Masukkan dulu brasnya. Kemudian pernya ini. Ini pernya bentuk kayak gini nih. Ini sobat, nih pernya ini ngadepnya ke bawah dulu ya. Ngadepkan ke bawah dulu baru diputar ke atas. Nah, udah mantap ya sobat, udah ngeper ya. Sama seperti tadi, pasang brasnya dulu. Lalu pasang pernya ngadep ke bawah dan putar ke atas. Nah, seperti itu sobat. Nah, pastikan udah ngeper lagi ya. Normal. Oke, sip. Pasang penutup gearnya ya. Ini ada cowakannya di situ, ada ya.
lepaskan aja. Pasang selenoid ini harus dipastikan nyangkut sama yang dalam sana ya. Nah, seperti ini sobat. Kabel dari dinamo ini masuknya ke terminal yang ada sengnya ke bawah ini ya. Sebelum kita pasang ke mobil, kita tes dulu dinamo starternya. Cara mengetesnya seperti di video awal tadi ya. Kita jumperkan langsung ke aki. Hubungkan dari terminal yang bentuk soket ini ke positif baterai. Mantap ya bro ya, sampai kaget ya. Udah mantap ini ya. Oke, langsung saja kita pasangkan ke mobil. Ini udah dijamin bisa ini ya. Sekarang kita tinggal pasang ke mobilnya ya. Ini agak ribet nih masangnya nih sobat. Taruh di mana nih ngerekamnya nih. Udah mendung pula, udah mau hujan nih ya sobat. Ini sudah terpasang ya. Ini saya buru-buru karena udah mau hujan, ini pas kali nih. Baru beres masang, hujan datang. Oke sobat, langsung kita coba aja ya. Wih, mantap sekali starter, langsung hidup ya. Oke sobat, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wih, pas kali, pas beres, pas hujan datang. Oke sobat, terima kasih.